Apa jadinya jika konten kreator nomor satu di Asia, Atta Halilintar, mendadak memilih liburan bareng bersama aktor tampan Verrel Bramastra? Rencananya, dua cowok keren ini akan menghabiskan waktu libur mereka selama satu minggu di Turki. Apakah meleburnya mereka ini karena Atta dan Verrel sama-sama jomblo? Dan kebetulan atau tidak, keduanya juga sempat dikabarkan dekat dengan Aurel Hermansyah. Lantas, benarkah tujuan mereka ke Turki untuk mencari jodoh? Karena itu tempat pertama kali aku sama Atta bertemu ya. Santai. Bukan, karena dulu kan di sana ada Selat Bosporus. Kita pernah lomba berenang ya. Oh iya, betul. Betul. Padahal nggak ada orang yang bisa berenang di sana. Dan ini sebenarnya bercanda. Gini, jadi di Turki itu kan biasanya kan kalau orang ada idenya mau dong ke negara-negara Asia, mau dong ke negara-negara Eropa. Nah, Turki ini kan perbatasan negara Asia-Eropa. Dan kita kalau jalan-jalan ke situ banyak banget tempat yang bisa dikunjungi. Dan banyak banget view indah buat kita nge-vlog. Mau naik balon udara, mau naik helikopter, naik kapal, naik sampan, naik getek juga. Sampai odong-odong juga ya. Ada ya. Atta sih udah bilang dia mau nyari cewek buat ditaarufin di sana. Karena dia suka cewek-cewek Turki sama. Tapi kamu juga kan, kamu juga mau cari cewek kan. Aku kan gak ada. Memang siapa? Dia yang mana? Karena ini kan baru sutup ya. Sutup tuh apa? Putus. Oh. Iya. Safe flight guys. Assalamualaikum. Terima kasih.